untuk kalian libur kerja cuti kayak gini nggak ada kegiatan, ngajak kawan ngebolang dulu enak kayaknya nih. Ada ladang orang tidak belum pernah diselusupi nih. Halo teman. Halo Lang. Di mana? Kamu di mana rupanya Lang? Aku nih di Cakrun Lang. Sama. Yuk kita ngebolang yuk. Yolah. Yuk gas. Yuk. Ayo yuk. Teman, bertemu lagi dengan kami Balang dari desa Konoha Sungoku Gakure. Oh, siapa? Aku teman Abang. Mana punya kami teman kayak kau? Kami teman kami itu berduit semua. Iya, kau kalau mau berteman sama kami kau harus punya duit. Ya udah Bang, aku ngutang enggak apa-apa lah, Bang. Gimana nih? Mana bisa berteman ngutang-utang? Ayo lah, yuk. Bang, tunggu bentar. Tunggu Mama Wirit tadi ya, Bang. Lu bayarannya apa Mama Wirit? Nanti tak kasih bontot lah 2 biji, Bang. Wah. Kami mendapat teman berpetualang baru, ayam. Teman. Dia berusaha menyogok kami dengan bontotan wirit mamanya, teman. Iya, Bang. Sudah bang, kita bertualang kita sekarang, bang, teman. Oke. Okay. Bang. Oke, yuk. Oke, yuk. Tuh, kita lomba yuk siapa yang paling kuat. Ayo, kita latihan sebentar. Siapa berani? Ayo. Cita-cita bapakku dulu tentang. Siapa berani? Berani takut dia, Lang. Goblok kok memang lo. Ya namanya dicoba dulu, Bang. Oh iya, cita-citamu bapakku dulu tentara, jadi aku suruh latihan tentara. Aku jadi satpol. Bang, aku jadi security. Kok memang udah security. Ayo kita mulai. Ayo. Bos sebelah sana. Iya, Bang, ini aku sini, Bang. Di desa kami, kami bapak-bapak kurang kerjaan, biasa memanfaatkan berkas rambatan kebun untuk berhayal melatih diri menjadi tentara, satpol PP dan security, teman. Lang. Udah Lang. Capek juga Lang kayak orang bodoh kita kayak gini Lang. Iya kan? Ya Bang, aku udah capek kali Lang. Goblok kan? Ya tahu goblok. Siapa pun yang ngajak main kayak gini, udah lah kita. Itu satpol. Nyolong aja. Nyolong aja. Aduh. Lo nyolong eh. Lo mati. Udah pagi kok. Yuk. Wah teman, lihat banyak sekali tanaman kacang di sini teman. Pemilik kebun di sini mengizinkan kami mengambil kalau tidak ketahuan teman. Iya cebulah cebulah. Bang, udah kuning. Udah tua nih buahnya ya boy ya. Buahnya banyak nih Lang. Udah layu. Langsung saja kami cabut untuk menikmati hasil kerja keras orang teman. Wah, lihat teman. Lebat sekali isinya. Buah kacang di sini bisa langsung dimakan tanpa perlu dicuci dan dibilas loh teman. Udah mateng kacangnya. Udah Bang, yuk kita kasih. Udah Bang. Yuk kita makan aja. Kita langsung dimakan ini teman-teman. Loh kok jatuh Bang, sayang itu Bang. Walah Bang. Walah Bang. 5 menit. Enak kok. Enak ya, kacang jenis apa ini? Kacang jenis Afrika Bang. Afrika? Iya. Lucu kok ya. Iya Bang, betul. Enak ya Lang. Lalu yang ini adalah buah unik teman, karena memiliki bulu di sekujur buletannya teman. Hei teman-teman, memiliki nama Latin air and solder anti ketombe pulbadi teman. Lang, cicipi dulu ya Lang. Apa nih buat cicipi? Buah apa ini? Mana nih? Ini aja. Kenapa? Gak enak kali. Lang, aku pernah makan buah ini nih Lang. Ini harus dimasak dulu Lang. Berarti harus dimasak dulu, pantesan gak enak. Iya betul. Kok pun asal makan-makan aja ngeragas. Ya gimana, katanya boleh dimakan. Siapa yang bilang, orang gak ada bacaannya kok. Tapi setahu gue itu boleh dimakan Bang. Ya iya, tapi gak tahu caranya kan. Yaudah kita panen dulu teman-teman. Ayo kita panen teman-teman. Ayo bolang. Buah ini berwarna green kehijauan teman. Ayo.
Dan buah ini tidak bisa langsung dimakan loh teman. Kita harus mengolahnya terlebih dahulu teman. Banyak kan bang? Ambil yang banyak, ambil yang banyak. Udah nih, yuk, yuk, yuk. Ini masak dulu, baru mateng. Kami pun segera memasukkan semua buah ini ke dalam wadah teman. Tetap ya. Tunggu lang, kasih gula dulu. Manis, bang. Jangan lupa berikan gula secukupnya ya teman, agar cita rasa buah menjadi manis dan imut teman. Nanti manis sekali lang, kayak aku lang. Kita juga memerlukan kayu bekas pohon yang sudah tak bernyawa teman. Kita putus-putus begini ya teman, tapi ingat jangan mau kalau diminta balikan ya. Udah, korek-korek boy, korek-korek. Goblok kali lo. Bukan korek itu, korek untuk api, korek api. Mancis. Ya udah marah. Ya tinggal. Rupa. Wah, api sudah berkobar dengan penuh semangat pantang menyerah, teman. Selagi menunggu, kami pura-pura ketiduran, teman. Biar kayak film di tipi-tipi teman. Kita kaget kan tadi ya kan. Iya kan. Ya kita tengok itu tadi udah matang apa belum. Oh iyalah kan. Yuk. Tengok ya udah matang itu kayaknya. Ayo ayo teman-teman. Tidak teman-teman. Matang nih boy. Keren kali boy. Api udah mati kan. Ini udah mateng kan. Iya udah mateng bang. Ayo boy cimoci. Wangi. Buka. Masih hangat. Merah teman-teman. Wow, sudah matang. Buah ini memiliki gigi yang setara dengan sedragon tua rasa stroberi teman. Manis sekali. Seperti dirimu. Kamu kebanyakan gula nih teman. Manis banget. Enak banget ya. Enak kali bun. Apa itu? Hei teman, itu apa teman? Udah kita datang aja. Jatuh di situ. Ayo kita cari tahu apa yang jatuh tadi teman. Di mana tadi jatuhnya? Di sini tadi lang. Lo itu. Tolongin lang. Oh jatuh. Tolongin. Jatuh dari atas tadi dia. Tolongin. Wah, kasian sekali benda ini. Terjatuh dari atas langit teman. P3K. Ini lang. Langsung saja kami beri pertolongan P3K teman. Ini dia jatuhnya ini. Luka, dibersihkan dulu. Kasian ya. Cepet lang nanti keluar darahnya lang. Ini ya, supaya cepat sembuh. Kami ya. Kami langsung menutupi lukanya agar tidak menjadi infeksi, teman. Yang ini lang. Mana? Ini lang. Ini. Ini luka ini. Ini lubang dari lang. Ini luka nih, ini kasihan juga. Ini. Langsung saja kami evakuasi korban jatuh ini, teman. Langsung kita evakuasi aja. Sekali ya. Ayo, bawa ke sana yuk. Ayo. Kok wangi ya? Yuk, bawa ke sana yuk. Ayo. Apa nih ya teman? Coba kita buka aja lah. Tingkat curiga kami seperti istri yang curiga kepada bukan suara notif dari ya, pesan WA suaminya teman. Ini bukan durian lang. Apa durian ini? Iya durian, dibalik durian ada kenikmatan. Wah, mungkin bisa dimakan nih teman. Coba dibuka lang. Jangan-jangan ini bisa dimakan ya. Kenikmatan yang hakiki nih teman. Benar sekali. Betul tadi lang. Durian. Dalam durian ada kenikmatan. Durian ya. Udah kita makan aja lah. Makan. Baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa, baca doa makannya mas. Bukan nggak apa-apa loh. Kalau mal kasih itu. Nggak apa-apa balik lana. Kok nggak ada bijinya lang? Ini berarti durian non biji teman. Wah, ternyata ini durian non biji teman. Ini bisa dimakan sambil minum teh lang. Bisa? Bisa. Aku udah buat nih lang. Mana?
Wah, kamu sangat efektif sekali jadi teman ya. Baik sekali kamu bilang jadi teman. Bisa dia kamu... teman yang sangat efektif. Iya, bisa diandalkan dia. Bisa. Enak kali nih, Lang. Ini celupan-celupan yang manis. Satu, dua, tiga. Oke. Mantap. Durian jenis ini bisa juga kita makan dengan mencelupkannya ke teh, teman. Mantap, teman. Mantap, tehnya seger. Seger banget tehnya, teman. Tehnya seger banget. Cobain deh. Cobain. Pengen. Seger banget kan? Iya. Yuk, kita berpetualang lagi. Tunggu bolang. Tunggu lah. Lang, hey. Kamu mau berpetualang apa lagi, Lang? Gak tau pun, bingung kali pun aku ini mau berpetualang apa lagi. Udahlah, kita bersambung aja lah. Capek. Bersambung aja kita buat. Iya. Jadilah kita teman, kita bersambung aja teman. Iya, capek lah. Terus tulisannya di sini teman, bersambung. Udah ada kan? Udah bersambung kok ditonton lagi. Kok ditengok aja. Udah bersambung. Lang, tunggu lang. Ini kan mam kata mamanya Wirt Lang. Oh, kita mam kapan gedirinya Wirtnya? Bisa Bang Ari, Minggu. Minggu. Iya. Yaudah kita nginep rumah mamanya dia aja. Yuk, ayo. Bersambung dulu ya teman. Kami mau nginep di rumah teman kami yang mamanya mau wirit teman. Dadah teman.